بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم Usi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani aktivitas kehidupan di hari ini Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan berlangsung, diridai, dibimbing, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, namun belum beriman, diberikan kekuatan kepada jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan dalam jiwa mereka untuk mau bertobat dan kembali meniti jalan yang benar sehingga kita semua insya Allah bisa diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah di pertemuan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan pokok-pokok ibadah dan kita ada pada pembahasan yang pertama terkait dengan pokok ibadah masih dalam rangkaian bab tentang salat dan memasuki mukaddimah pembahasan turunan dari wudhu. Ini akan memberikan pengantar yang sangat penting karena boleh jadi juga di masa kini tidak semua orang Islam mengetahui tentang turunan pembahasan walaupun diduga pembahasan yang sederhana tapi akan sangat menentukan dari aktivitas wudhu atau bahkan kegiatan bersuci lainnya yang terkait dengan proses ibadah yang dimaksudkan. Langsung saja kita akan mencoba menyambungkan kembali pembahasan kita di pertemuan yang lalu setelah tuntas kita membahas tentang mukaddimah pertama terkait wudhu dari tinjauan pengertian, makna, dan hikmahnya yang disimpulkan bahwa wudhu bukan sekedar ibadah formalitas yang menjadi syarat pertama dalam penundaian sholat dan begitu menentukan proses pengantar pada kehusuan salat. Namun demikian, wudhu juga memberikan dampak yang besar, baik bagi kebersihan fisik yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan kita, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, pun demikian, wudhu seharusnya memberikan kesan penyucian terhadap fungsi-fungsi fisikal yang terkait dengan bagian-bagian fungsi tubuh kita yang digunakan untuk berinteraksi. Karena itu, orang-orang yang berwudu bersih keadaan dirinya, bersih keadaan tubuhnya, dan melahirkan cahaya dalam berkehidupan sampai dia pun kembali berpulang dan dihisab. Dalam proses itulah kemudian Nabi SAW menyampaikan akan tampak cahaya-cahaya dari bekas wudhunya. Untuk itu mudah-mudahan sampai dengan hari ini, detik ini, wudhu kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas kita untuk membuktikan bahwa wudhu kita berhasil, bukan sekedar kemudian melakukan itu semua sebagai formalitas dalam kehidupan semata. Nah, untuk bisa menunaikan wudhu dengan sempurna, tentunya ada perangkat yang harus digunakan, dan perangkat ini tentu diisyaratkan dalam Al-Quran pada satu materi khusus yang mengerucut kepada Air kita kembali ke Quran, Surah ke-5 Al-Maidah, di ayat yang ke-6, ketika Allah berfirman, rajim, "Ya ayyuhalladzina Amanu, hei seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, baik merasa dekat, menengah, ataupun tengah merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya dipanggil dengan satu panggilan yang serupa untuk mengerjakan ibadah yang bisa menjadikan yang jauh menjadi semakin mendekat." dan yang dekat pun menjadi semakin rekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, diingatkan dan dikuatkan dengan perintah yang mengikat iman ini. Kita kumtum ila apabila kalian ingin menyempurnakan diri untuk menuju salat. Faksilo mujung maka basuhlah mulai dengan membasuh. Ya, awal mula membasuh wajah kalian membasuh bila menggunakan turunan kata dari rasala rasala yaghsilu fil amarnya yaghsil di sini faghsilu maka kata rasala itu erat kaitannya dengan air dengan al-ma. jamaknya disebut dengan miyah maka di sini indahnya dalam Islam seperti berulang kali saya utarakan ini juga akan menguatkan keyakinan kita akan kebenaran Islam sebagai satu-satunya din yang bukan hanya diridhai tapi juga langsung diberikan arahan, petunjuknya, pedomannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan seluruh arahan-arahan dari firman-Nya itu sehingga mudah untuk diketahui, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Ketika memberikan isyarat untuk penggunaan perangkat dalam berwudu atau juga bersuci karena proses wudhu ini dinamakan juga dengan paharat kan? seperti pernah saya sampaikan ketika Allah menutup ayat ini dengan sangat indah ma yuridullahu min yuridu Allah tidak berkehendak untuk menyulitkan Anda semua dalam proses wudhu ini menuju fase salat namun demikian, hikmah terbesarnya untuk menyucikan, membersihkan bagian luarnya, menyucikan bagian dalamnya, yang dengan itu wali yang anak tahu, dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmat dengan berbutuh ini. Kalau kalian sadar di balik hikmah ini, seperti yang kita bahas kemarin, tentu kita akan mengedari bahwa semua ada nikmat di dalamnya: nikmat bertobat, nikmat digugurkannya dosa, nikmat bertransformasi dari keburukan menjadi lebih baik nikmat mendapatkan pahala dan puncaknya nikmat untuk bersyukur la'allakum tashkurun dari semua pemberian yang Allah anugerahkan itu. Dan di sini perangkatnya diisyaratkan menggunakan air. Jadi ini prosesnya, proses ibadahnya disebut dengan wudhu atau bersuci. Ini perangkatnya menggunakan air. Jelas diketahui dari turunan kata ghasalah yang digunakan, Ya, ini kan memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu, ya kan? Ini kata perintah dari kata ghassala, yaghsilu, faghsilu. Ghasala ini erat kaitannya dengan air. Dari mana taunya? Kalau kita teruskan ayatnya <guluh> sampai ke pertengahan, maka jelas Allah menyampaikan fa illam tajidu ma a, ya, fatayyammu. Kalau Anda tidak mendapati air, ma ya kan? Ini kalau ini tidak didapati, maka kemudian bertayamumlah dengan debu yang bersih, sa'i dan Nah ini teman-teman sekalian, jadi perangkat yang pertama yang disebutkan terkait dengan aktivitas berwudhu itu adalah air. Nanti ketika dipraktekan dimulai dengan turunan katanya, ini penggunaannya. Nah, kemudian materi airnya disebutkan langsung fa'ilam tajidu ma'a. Bentuk tunggal dari kata miyah ya ini maun ini bentuk singularnya mufrad bentuk jamaknya adalah miyah ya ini bentuk jamaknya untuk pluralnya miyahun jelas ya segala yang terkait dengan air disebut ma'i'un ma'i'un ya segala yang terkolerasi dengan sifat-sifat air ya dan seterusnya benda-benda cair atau yang terkena air atau basah tersapi itu mai' namanya ya Bisa terangkan satu-satu ini diksinya manfaatnya ketika Anda mengaji membuka kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab maka istilah-istilah ini akan ditemukan babul miyah bab yang menerangkan tentang jenis-jenis air atau nanti di kita buat taharah taharah kan adanya di sini ya yeah. nanti taharah apa ya hara kemudian turunannya ini Al-Wudu. bisa masuk di kita buat taharah nanti masuknya nanti subbabnya tentang wudhu subtopiknya banyak nanti termasuk di kitab-kitab hadis terutama kitab-kitab sunan jadi kalau kita ingin masuk ke persoalan fikih, kalau mau cepat cari kitab hadisnya nanti yang metodologinya disusun berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan-urutan fikih itu disebut kitab sunan namanya. Ya. Sunan. Sunan di sini dalam pengertian penyusunan kitab hadis ya karena nanti dalam pengertian hadisnya sunan jamaah dari kata sunnah nanti beda lagi maknanya. Ya, jadi kitab hadis, kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, misalnya nanti Sunan Abu Daud kan. Ya. Apalagi misalnya Sunan Ibnu Majah, kan? Ada Sunan An-Nasai dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini gambarannya. Nah, nanti di sini akan ditemukan istilah-istilah termasuk di kitab-kitab fikih yang lainnya. Ya, kalau kita mengaji ngaji dasar misalnya kitab-kitab fikih yang biasa-biasa, ya kalau kita ingin turunkan akan ditemukan ini. Kitabnya banyak sekali. Seperti yang saya contohkan kemarin ya. Ada Fathul Wahab misalnya. <coughs> ada Syarah Syarah Minhajul Kemudian apalagi Fathul Muinnya yang talibinnya untuk membantu ada apa lagi misalnya? Ya ada turunan-turunan yang lain yang dasar-dasar yang bisa kita temukan ya al muainul mubin misalnya yang dasar yang di kita kita itu yang kita dapati. Kalau mau naik ke atas ya nanti di madhab syafi'i ada al um misalnya ya atau di kitab-kitab lainnya. Nah ini kita akan temukan secara singkat. Ma itu air bentuk tunggalnya, Mia itu bentuk jamaknya, Ma'i' segala hal-hal yang terkait dengan air ya. Baik. Kalau kita ingin turunkan kemudian pertanyaannya, ketika kita diperintahkan untuk berwudu menggunakan perangkatnya berupa air, maka air jenis apa ya, yang dimintakan oleh syariat dalam hal ini, baik isyaratnya dari Al-Quran atau penjelasnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW untuk bisa digunakan dalam proses berwudu. Nah ini yang coba kita antarkan dulu. Jenis air di dalam Islam itu setidaknya dibagi ke dalam lima bagian utama. Ya, lima bagian utama. Satu, ada yang disebut dengan airnya mutlak. Mutlak. Mutlak itu air yang masih jernih, bening, punya sifat suci, karena belum bercampur dan berubah sifatnya dari apapun memiliki sifat air yang sempurna biasanya pendekatannya tiga ya tiga ketika air itu berubah dengan faktor apapun ya dengan faktor apapun karena suhu udara misalnya ya terkena pemanasan matahari dan sebagainya ya maka sebelum terjadi itu semua bila dia tidak berubah dalam tiga halnya itu masuk dalam kategori mutlak Ya mutlak sifat airnya ya air yang disebut air t ya seperti itu. Ya belum bercampur dengan apapun. Air kalau dimasukkan ke dalam perasan misalnya mangga jadi jus kan, jus mangga. Dicampur dengan perasan alpukat jadi jus alpukat gitu ya. Nah itu sudah berbeda. Ya bukan sifat air secara mandiri. Ya. Baiknya ini murni airnya ya, murni airnya. Jadi belum berubah satu warnanya. Ikan? Okay. Kemudian, juga baunya, kemudian rasanya, ini yang akan menentukan apakah sifat air itu terpengaruh kemurniannya atau masih mutlak dalam sifat murninya. Kalau ini semua dari tiga hal ini, baik warna, bau, ataupun rasanya, tidak berubah dari sifat murninya maka dia disifati sebagai air yang mutlak mutlak kemurniannya jelas ya ini dalam fikih disebut dengan air yang murni suci nya murni suci nya disebut dengan tahur namanya tahur ya yeah. tahur Awas ya, istilah tahur yang dimaksudkan dalam konteks ini, dalam konteks berwudhu terkait dengan air, air yang punya sifat tahur. Nanti tahur itu istilah yang banyak digunakan. Saat ada orang sakit, kan, terus disebutkan dengan tahuran insya Allah. Tahur itu maksudnya apa? Mudah-mudahan dengan sakit ini bukan hanya disembuhkan oleh Allah, tapi juga menyucikan keadaan diri, diri kita. Yang kena sakitnya atau tubuh secara umumnya, karena kebanyakan orang sakit kalau beriman, banyak beristighfar, banyak mendekat kepada Allah. Istighfar itu yang menyucikan jiwa. Sedangkan kesucian itu bagian dari taharah. Karena itu ada kalimat yang diungkapkan berupa doa, tahuran insya Allah. Selain syafaq Allah, syifa'an ajilah misalnya, tahuran, tahuran, tahuran insya Allah. Tahur. Ya, ini mengandung arti sesuatu yang suci. Ya, tapi dalam pengertian jenis air, sifatnya, sifat airnya mutlak kemurniannya, mutlak kemurniannya, maka kalau dia masih murni, murni itu kan bening ya, belum bercampur dengan apapun dan sebagainya ya. Nah, maka dia punya sifat suci dan menyucikan, suci dan menyucikan. Artinya pada zat airnya, materinya suci, disifati suci dan bisa digunakan untuk bersuci suci dan bisa digunakan untuk bersuci, suci menyucikan. Singkatnya begitu. Ya. Yeah. Ini tahor. Jelas ya, pelan-pelan. Makanya istilahnya nanti ada yang pertama adalah air yang suci menyucikan. ikan kan tahirun mutahir. Disingkat kemudian dengan nama tahor, air tahor. Atau mutlak sifat ke airnya, kemurniannya. Yang tidak berubah dari sifat airnya baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Maka dia suci dan bisa digunakan untuk menyucikan, untuk bersuci. Baik bersuci yang sifatnya dalam konteks ibadah, ya wudhu, mandi misalnya, ya ataupun juga menyuci perangkat-perangkat yang lainnya yang secara umum bisa digunakan. Ini bagian yang pertama. Nah ini macam-macam nanti ada yang sifatnya benar-benar ya, alami pada umumnya, misalnya air yang turun dari langit, tuh kan hujan ya air hujan kemudian apalagi air yang memancar dari bumi misalnya mata air kalau kita teruskan nanti ada air sungai juga air sumur yang sudah terkumpul tapi tersekat ya dengan satu tata ruang tersendiri sehingga memiliki volume yang cukup Ya, kemudian apa lagi? Ada air laut. Kemudian ada apa lagi? Nanti air yang dihasilkan dari es yang murni, misalnya ada ya semacam es yang sifatnya punya air mutlak, kemudian dari air mutlak dibekukan jadi es cair kembali, maka itu masuk juga ke sini sifatnya. Atau dari air proses nanti yang berasal dari salju pada mulanya kemudian mencair ya. Jadi kalau kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7. Ini yang kita temukan di kitab-kitab fikih. -kitab. Kalau kita turunkan, ini kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya ada satu kegiatan yang sedang dilakukan, kemudian kita ingin mencoba untuk berwudhu, baik untuk berwudhu saja secara umumnya menjaga wudhu, ataupun mendekati waktu salat, ya kita punya misalnya, Alhamdulillah ada air yang kita bawa ya dalam botol misalnya dalam hal tertentu yang sudah kita siapkan dan kalau di botol nanti ada catatan tersendiri nanti masuk ketika eh, pada jenis yang selanjutnya ini ya kalau misalnya ada kita gunakan cukup nanti kita praktekkan ya, Insya Allah baik ya kalau mengandung unsur-unsur ini tapi kalau misalnya kita tidak membawa juga persediaan ya, kita temukan mata air misalnya ya, atau sudah tersambung, Ya ada yang menggunakan pipa, ada yang menggunakan bambu daerah-daerah itu ya boleh digunakan berwudu atau ada hujan misalnya ya kita tadahi kemudian dipakai untuk berwudu boleh ya kemudian juga e, sungai ya air sungai yang mengalir ya yang mengalir ya bukan kemudian yang e, menetap tapi misalnya agak mengering atau kena matahari atau misalnya ada hal-hal yang memengaruhi jumlahnya sudah mulai berkurang volumenya di bawah dua pula misalnya ya sekitar 270 liter itu punya catatan tersendiri. Nanti ada air sumur, air laut. Air laut ini jelas berdasarkan nas, Ya, jelas berdasarkan nas, Karena memang sifat laut itu begitu, beda dengan air-air lainnya. Walaupun dia kan air laut itu rasanya kalau rasakan asin, ya memang sifat air laut ya begitu. Ya, kecuali kalau air laut misalnya berubah sifatnya karena keadaannya karena kan di beberapa laut tertentu nanti ketika bergabung dari aliran sungai ada yang tawar, ada yang asin, gitu kan? Bergabung, nah, itu dikembalikan kepada sifat asal. Jadi kalau misalnya dia tawar, ya sifat asalnya tawar. Kalau asin, sifat asalnya asin. Jadi itu yang dimaksudkan. Ya jadi bukan berubah. Ini kan tawar, ini asin. Kenapa bisa begitu? Tidak. Ya itu dikembalikan kepada sifat asalnya. Karena itu ketika ada seseorang sahabat dikisahkan oleh Abu Hurairah. Ya ada seorang dari Arab Badawi berkonsultasi pada Rasulullah. Ya dia berkegiatan yang sifatnya di laut, ya kan Kemudian dia membawa air yang sedikit. Ya, nah ya, ini ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat ternyata di era-era kenabian pun ya itu ditemukan ada orang beraktivitas di sekitar lautan, ya, kan? ya boleh jadi nanti ada perdagangan yang melewati itu, ya ataupun aktivitas yang lainnya. Ya dalam arti bersinggungan dengan ini dan dia hanya membawa air yang sedikit yang kalau dia minum ya dia akan menahan rasa haus yang berkelanjutan sedangkan kita mengetahui bahwa air laut kalau diminum justru bertambah haus itu kan nah apakah boleh enggak e, kemudian berhudu dengan menggunakan air yang ada di laut ya maka kata nabi wat tahuru mauhu mauhu nih ke sini wat tahuru mauhu tahur kalimatnya menggunakan tahur wat tahuru mauhu wal maitatuhu ya? ya air laut itu suci airnya karena sifatnya memang seperti itu ya gitu kan nah kemudian juga halal bangkainya maksudnya ikan-ikan yang ada di situ, kalaupun kemudian mau ditangkap ya atau misalnya dipancing kalau sekarang atau ditombak dan sebagainya mati dibawa ke darat diproses kan dimasak dan sebagainya atau mau langsung dimakan dalam keadaan tertentu yang bisa digunakan ya nah itu halal untuk bisa dikonsumsi nah ini tentang air laut dan ini nasnya ada e, kalau minta dalil kita turunkan dalilnya di hadis riwayat ini aja urutan pertama Abu Daud saja ya. Abu Daud merhadis 83 ya rawinya Sahabat Abu Hurairah ya ini ya bisa ditemukan di sini khusus tentang air laut kalau di Ibnu Majah merhadis 386 dengan redaksi yang sama. Atau kita coba tunjukkan ya. Ini kita punya juga nih. Ini Abu Daud. Ini Abu Daud. Ini. Ya. Kita sunan Nomor hadis 83. Berarti masih di halaman awal 22 kalau nggak keliru. Baik. 20 ya. Halaman 20. Sebab 41. Ini ya yang di sini. Betul nomor hadisnya 83. Babul wudu bima il bahri. Subtopiknya adalah wudu dengan menggunakan air laut. Ya. Qala haddathana Abdullah bin Maslamah an Malik an Safwan bin Sulaim an Sa'id bin Salama bin Ali bin Al Azraq an Al mughirata bin Abi Burda wa huwa min Bani Abdiddar akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah. Betul ya? Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu yaqulu beliau menyampaikan sa'ala rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya di <gifat> kisah lain nanti arabi dari kalangan arab badui dan faqala ya rasulullah maka ia kemudian berkata ya rasulullah inna narkabul bahra kami itu sedang perjalanan di laut dengan Kemudian wanah miluma adalah kalila Ma', ma dan kami membawa perbakalan sedikit air Kemudian fa in Tapi kalau kami berwudu dengan menggunakan air itu yang berkal sedikit tadi, kami akan kehausan. Apakah diperkenankan kami berwudu dengan menggunakan air laut? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, huwa tahuru ma'uhu al maitatuhu air laut itu suci ya, menggunakan tahur kalau tahur berarti suci dan menyucikan airnya kemudian alhalu <sukur> tuhu dan bangkainya atau ikan-ikan yang ada di situ dan ya, halal untuk dikonsumsi jelas ya halal untuk dikonsumsi airnya suci dan menyucikan jadi kalau misalnya sedang ada aktivitas terutama di keluarga besar mira atau pemirsa umum yang bergabung sedang di lautan tugas-tugas ya ada di matra laut misalnya sedang bertugas atau juga nelayan ya atau yang sedang tugas di kapal tertentu dan sebagainya itu boleh air laut digunakan untuk proses berwudu ya jelas ya nah, ini gambarannya ini secara umum sangat mudah sekali dipahami ini sisi yang pertama kemudian yang kedua Ada air, airnya air murni sebetulnya. Ya, saya ulangi, airnya air murni. Hanya terkena pemanasan dari matahari, ya, bukan proses dari uh, water heater itu ya, yang dari kamar mandi misalnya atau punya pemanas dan sebagainya bukan dari situ. Prosesnya sumber langsung secara alamiah dari matahari, kena pemanasan matahari. Ya. Ini disebut dengan musyammas istilahnya. Air musyammas. Ya. Ini. Air musyammas. Ya. Yang terkena panas matahari. Terkena sinar atau panas matahari. Terkena panas atau sinar mentari. ya Anda ada air baik di botol misalnya ya atau perangkat lainnya atau menemukan satu misalnya keadaan air tertentu tapi langsung terkena e, pemanasan dari matahari sifatnya kena sinar maka yang seperti ini makruh digunakan untuk bersuci makruh ya. tidak disukai disarankan untuk tidak digunakan. Walaupun ada unsur kecil kebolehannya, ya mungkin kalau nggak ditemukan lagi yang lainnya hanya ada ini, gitu kan? Maka ada perkenannya. Walaupun sifat makruh melekat kepadanya dan makruh ini nanti ada risetnya tersendiri. Ada risetnya tersendiri. Makruh cenderung tidak tidak disarankan, cenderung tidak disukai. Ya. Yeah. Jadi tidak cenderung tidak disukai, tidak disarankan disarankan walaupun juga tidak mutlak dilarang ya tidak mutlak dilarang nah, jadi kaidahnya begini kalau ada sesuatu yang makruh ini nggak disukai gitu kan yang seperti ini dilarang sih tidak haram sih tidak cuma tidak disukai nah itu bisa dilihat ilatnya sebabnya apa kalau sebab itu bisa hilang ya dengan analisis story set tertentu maka nyaman saja untuk digunakan Ya, ini ini gambarannya. Uh, kalau kita di fisika dasar itu, kan? So, saya masih ingat itu kalau nggak keliru, mohon diluruskan ya. <laughs> kan saya bukan expert di bidangnya gitu. Ya air kan kalau kena pemanasan langsung dari matahari itu ada proses yang disebut evaporasi ya. Mesti ingat ya? Lawannya kan kondensasi itu di fisika dasar itu. Ya, ada evaporasi, ada proses evaporasi. Ya proses pemanasan sehingga menjadikan perubahan, dengan ya pada molekul-molekul air itu yang yang dari tadinya sifatnya cairan kemudian berproses menguap menjadi gas itu kan ya dan nanti lawannya kan kondensasi kalau kondensasi kan sudah menguap ke atas nanti jadi turun kan jadi air hujan itu ya dan punya sifat sendiri dari situ kalau masih ingat ya pelajaran itu di fisika dasar itu nah proses evaporasi ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya ada suhu udara suhu air, proses mataharinya sendiri, dan proses matahari itu ketika memancarkan sinar kan ada proses radiasinya juga. Ya radiasi ini nanti yang menyebabkan juga terjadinya perubahan ya pada keadaan molekul-molekul air. Semakin tinggi, semakin panas kan ada bertubrukan tuh molekul di dalamnya. Ya, ikatan-ikatan apa namanya yang melekat di susut penyusun air yang dimaksudkan. Nah, ini Ketika terjadi dalam konteks pemanasan itu, nah, ini kita nggak tahu nih, sifat air itu melekat bendanya di mana. Ya, perubahan suhunya berpengaruh enggak dengan keadaan sinar air itu. Kalau dia kena botol, kan ini jadi bermasalah. Apalagi botol plastik, ya. Kalau dia terurai sifat-sifat plastiknya, kemudian terkena, kemudian kepada bagian airnya dan bercampur di situ, jangankan dipakai wudhu, diminum aja nggak dianjurkan. Saya kira demikian ya, secara teoritis kan dasarnya begitu, mungkin yang teman-teman ahli di bidang fisika atau kimia itu akan lebih mengetahui bagaimana ketika air dalam botol terkena pemanasan langsung ya dari matahari dan sebagainya kan sifatnya juga e, itu bisa di di apa namanya dikhawatirkan ya karena sifat-sifat ada dalam plastik terurai ya kemudian juga partikelnya bisa bercampur dengan molekul-molekul yang ada dalam air jadi bisa berpengaruh keadaannya atau bila terkena pemanasan langsung nah ini Kenapa sifat makro itu ada tidak disukai? Karena khawatir ada perubahan dalam sifat air yang tidak langsung nampak. Ya, kalau yang nampak nyata kan berubah warnanya jelas. Kalau berubah warna sudah nggak bisa digunakan. Terkena pemanasan berubah warna jelas. Ya, berubah bau karena mungkin benda-benda yang melekat sekitaran air terkena pemanasan bercampur ke situ. Ya, sehingga merubah bau jelas nggak bisa. Ya, rasa juga udah feeling itu kalau bau berubah pasti rasanya beda. Kalau rasa itu pakai feeling. Ya ingat ya rasa pakai feeling nggak harus dicobain. Dicobain bisa bermasalah gitu. Ini, ini ada pendekatan fikihnya. Ya sama walaupun bukan cuma air ada kotoran. Ya kan? Ada main dengan kucing tiba-tiba nggak sengaja terkena kotorannya. Kotoran kena baju. Anda bersihkan pakai air. Kan unsurnya harus hilang. Warna, bau, rasa. Warna udah kelihatan nggak kuning lagi. Udah hilang. Bersih. Bau dicium. Udah nggak ada baunya. Rasa gimana? Masa mau dijilatin? Kan tidak ya, nah, ini pakai feeling aja. Kalau baunya udah gak ada, kemudian juga warna sudah berubah, terus feeling kita kuat. Namanya "relebatu ada batu voni", dugaan yang kuat bahwa rasa sudah gak ada. Jelas ya, nah ini juga demikian. Dengan pemanasan khawatir, benda-benda di sekitaran atau yang menampung air itu ya, terkena panas langsung, sehingga memengaruhi keadaan. Ya, bawaan asal dari benda atau materi itu yang bercampur dengan air, sehingga dikhawatirkan ada dampak tertentu ketika digunakan saat proses wudhu. Nah kalau keadaannya bisa dipastikan aman, nggak ada masalah, maka sifat makruh bisa hilang. Izalatul ikrah, jadi hal-hal yang nggak disukai itu bisa hilang. Ya, bisa tanggal gitu. Tapi kalau kita nggak ada ilmunya, nggak tahu, maka agama kan membawa kehati-hatian. Disiplinnya tinggi sekali dalam Islam itu. Sampai dipecah seperti ini. Ya. Sifat-sifat ya, keadaannya. keadaan. Jadi kalau ada yang terkena pemanasan langsung dari matahari dan sebagainya, langsung ya. Sifatnya dari matahari, bukan dibanaskan secara proses Elektronik atau yang lainnya, misalnya, ya. ya, ini ini yang dimaksudkan. Maka, sifatnya makruh, eh, tidak disukai untuk digunakan dalam konteks berwudu. Jelas, ya, ini gambarannya berbeda. Kalau kita di keadaan dingin, kemudian masuk di tempat eh, di hotel atau di mana ya, di kamar mandi ada water heaternya kemudian ada hangat, disatukan dingin dengan hangat, nyampur itu nggak ada masalah. Ya, sifatnya masih ada di situ, ya, jelas, ya. Ini gambaran tentang air musyammas. Nah. Wah ini ini, colong dicek ya. seingat ingat saya sih ini nih evaporasi istilahnya. Kemudian kalau sudah menguap ke atas jadi gumpalan awan, dengan nah, Mulai bertumbukan ya dan seterusnya nanti turun ke bawah jadi kondensasi ya, turun. Sifatnya udah berubah lagi. Evaporasi dengan kondensasi itu memengaruhi keadaan sifat airnya ya itu sudah beda. Makanya kalau air di laut pun nanti ada yang menguap jadi gas ke atas, kemudian ketarik jadi awan juga atau di danau kita kan sifatnya ketika turun bisa berbeda. Nah inilah detilnya dalam fikih itu bisa seperti itu. Ya maka kenapa air hujan bisa masuk kepada air mutlak? Ya sementara dalam proses evaporasinya masuk ke air musyamas itu ada ada detil ya arahan atau bahasanya tersendiri. Ini yang menarik. Tiga, Sudah, airnya suci yang ketiga itu, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci, tapi tidak menyucikan. Nah, eh? kalau yang pertama kan suci dan menyucikan, yang kedua suci menyucikan, tapi tidak disukai dan tidak disarankan untuk digunakan. Punya sifat makro yang ketiga, dia suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, suci, tapi tidak menyucikan, betul sekali istilahnya, masya Allah. Ya, suci, tapi tidak digunakan untuk bersuci, tapi suci, tapi tidak menyucikan. Ya, apa misalnya? Ya. Nanti kita lihat sebelum ke misal, istilahnya dulu. Istilahnya air pahir. tahir, tahir. Kalau mau disempurnakan Ghairu mutahhir Nah ini istilah bahasa Arab yang tahir, ghairu mutahir. Ya kan? Nah, cuma biasanya suka disingkat saja. Kalau dalam fikih itu sudah hafal, sudah khatam, sudah paham. Istilahnya tahir aja, Tahir. Ya kan? Untuk membedakan dengan yang ini, tahur. Yang ini tahur, yang ini tahir. Jelas ya? Baik. Ini suci tapi tidak digunakan untuk bersuci. Ini dalam istilah jenis air ya. Bukan dipraktekkan kepada yang lain. Misalnya sudah ada yang lamaran. ya Tapi belum akad. Oh, diajak naik motor berdua. Jadi kan. ayo naik motor berdua. Maaf lah. Aku, bukan, aku belum tohir. Ya, aku tohir belum tohur. Bukan ya, ini istilah dalam wudhu. Maksudnya apa tohir belum tohir? Ya, aku kan suci tapi belum bisa ya untuk berhubungan yang seperti ini. Itu belum bisa digunakan untuk menyucikan, bukan? Ini dalam istilah wudhu sifatnya. Ya ya. Jadi kalau kita menemukan kata pahir seperti ini, pahir itu jenis ketiga. Tohir jenis yang pertama. Dasian? Ingat ada tohur, ada tuhur. Oh, beda. Ya, dan di Sunda itu banyak sekali kosakata juga diserap dari bahasa Arab. Ya. Ini tuhur. Ya, orang kalau jemur pakaian kan ya atas atas tuhur misalnya kan. Maaf ya, saya nyebutkan bahasa Sunda untuk ngasih contoh ya. Ya, untuk keragaman di Indonesia begitu Masya Allah banyak sekali bahasanya. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan kaya bahasa ini. Berapa banyak kita bisa disatukan dan mewakili karakter-karakter yang luar biasa. Itu bineka tunggal ika. Nah di Sunda juga ada serapan dalam bahasa Arab seperti tuhur. Nah itu acukna atau tuhur. Ya. Bajunya itu sudah kena panas, dijemur, ya sudah tuhur. Nah tuhur itu sebetulnya ajaran orang tua dulu yang mengajar secara fikih. Maksudnya apa? Sudah suci. Ya, karena panas itu juga salah satunya bisa menyucikan alat untuk bersuci tapi bukan untuk wudhu ya bukan untuk wudhu itu bisa menggunakan panas apa diantaranya ya baju itu ya kalau kemudian sudah dicuci bersih kering keringnya itu kena panas kan kering tuh sempurna begitu kering dia digunakan untuk uh, beribadah kembali suci bersih kembali maka orang tua dulu mengatakan tuhur tuh atau setuhur katanya tuhur di situ maksudnya apa bukan cuman sudah bersih kering tapi suci dari najis Ya, itu orang tua kita dulu banyak meresapkan bahasa-bahasa itu yang tanpa sadar digunakan prakteknya adalah praktek fikih sebetulnya. Ya, yeah. sini ya. Tahir ghair mutahir. Air tahir, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Contoh apa? Ini air murni ini yang bercampur dengan materi lain atau zat lain yang suci juga sifatnya Ya tapi karena bercampur di situ ada perubahan-perubahan dari warnanya, baunya, rasanya, kan? Tapi bukan najis benda suci juga karena sudah berubah sifat ininya nggak bisa dipakai bersuci. Contoh apa? Nih air tawur air yang mutlak yang bersih plus kopi. Nah, kan? Jadi apa? Air kopi, kan? Air plus kopi, jadi air kopi. Ya. Pak, kopi, Pak, satu gelas. Oh iya. Pahit atau manis, pakai gula enggak? Ah, pokoknya kopi aja, Pak. Enggak pahit, enggak manis enggak apa-apa. Saya mau wudhu, <gak> Enggak bisa. Enggak bisa karena sudah bercampur. Airnya bercampur dengan kopi, jadi air kopi. Air kopi ini suci, tapi enggak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena bercampur sifatnya ini, ini keadaannya. Walaupun dua ini dua materi sifatnya sama-sama suci, tapi kalau airnya sudah bercampur dan berubah dari sifat dasarnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini gampang tinggal tambahin aja hal-hal yang suci yang lain setelah ini. Ya, yeah. air plus jeruk, ya kan? Nah, air plus alpukat terus jadi bercampur airnya, maka ini disebut dengan air tahir tapi ghairu mutahhir. Air yang suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Air sabun nggak bisa dipakai wudhu, ya kan? Ingat air sabun pakai mandi bisa, pakai mandi bisa, mandi-mandi biasa dan seterusnya. Tapi dipakai untuk berwudhu tidak, ya. Baik, termasuk nanti kalau ada mandi besar misalnya, ya nanti ada babnya sendiri. Kan sudah saya contohkan di pertemuan yang dulu, ya sampai langsung dipraktekkan itu eh, dengan contoh ya, apa namanya shower dan seterusnya itu cara caranya pernah saya praktekkan ya kalau airnya bersih bagus gunakan sabun terpisah boleh ya dalam mandi kan beda dengan sifat biasa ya tapi kalau mandinya langsung menggunakan air sabunnya tidak dinetralisir kembali dengan air air yang bening yang bersih itu juga tidak tepat digunakan demikian dalam proses mandi besar ya tuh nah artinya kalau bercampur dengan dat dat yang lain maka sifat tahurnya berubah jadi tahir seperti ini jelas ya kalau sama sama suci Kemudian yang keempat dan air suci dasarnya selalu ini air tahur suci dan menyucikan tapi sudah dipakai bersuci sebelumnya ya kan ada kalau sedang berwudhu misalnya kan ditadah bawahnya itu kan ditadah tuh jadi pakai ember atau yang sejenisnya sehingga airnya nggak jatuh kemana-mana dari keran tuh langsung ke ember itu lagi nah jadi yang jatuh ke situ ya terkena dari atas ini sudah masuk ke situ sudah digunakan dalam bahasa Arab air yang sudah digunakan untuk bersuci ya sudah digunakan dipakai itu disebut dengan mustamal namanya mustamal mustamal musta'mal. Yang keempat, air suci, air suci yang sudah digunakan. Yang sudah dipakai bersuci. Bersuci. Dan ini Walaupun ada khilaf kecil di antara para ulama, tapi yang paling populer dan ini yang dipegang oleh kita, dengan ini tidak digunakan untuk bersuci kembali. Jelas ya? Tidak digunakan untuk bersuci kembali. Kecuali nanti dalam kondisi-kondisi yang sangat langka dalam darurat atau hanya untuk misalnya basuhan mandi dalam basuhan pertamanya, ya sebelum misalnya dibersihkan kembali dengan yang lainnya, Nah itu kalau mandi misalnya, maaf ya, ini kan bahas fikih itu. Nanti mungkin kalau bab detailnya ketika masuk al-ruslu atau mandi bisa dibahas dengan lebih dalam lagi. Ya, saya mau mandi berdua dalam satu bejana itu boleh-boleh saja. Ya dipakai, hadisnya juga ada terkait dengan itu. Tapi nanti yang paling populer setelah itu dibilas lagi dengan menggunakan air yang mutlak. Ya, itu gambaran. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Tapi dalam pembahasan wudhu, ini, ini yang paling populer, ya, air yang sudah digunakan, terutama dalam madhab syafi'i dan turunan-turunannya air yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak dipakai untuk bersuci kembali jadi kalau sudah wudhu, ya kemudian pakai misalnya ember ditadah, gitu kan mau dipakai yang lain boleh misalnya dipakai nyuci baju kalau diduga itu bersih gitu kan dari wudhunya nggak terlampau bukan kotoran-kotoran ini sudah ada kotor kemudian kena kotoran itu maka nggak tepat juga kalau dipakai nyuci baju dan sebagainya jadi kalau ini dari kita tadah supaya airnya enggak bertebaran misalnya sayang Anda ingin tadahkan dan Anda siramkan ke bunga, kemana dan sebagainya sehingga memanfaatkan air yang dimaksudkan itu sah-sah saja. Boleh dilakukan. Ya, bahkan ada kisah, ini kisah nyata sekali, kisah nyata ya. Tapi ini langka kasusnya. Langka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kawanan perampok Ya, ini nyata kita di kalangan orang-orang soleh. Makanya sering dibaca-baca kitab-kitab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu saya masih temukan terjemahan-terjemahan itu. Kisah orang-orang soleh di masa lalu, 40 kisah orang soleh, sekian kisah para tabi'in. Itu inspiratif sekali gitu. Ya, ada para perampok datang ke satu rumah, di satu desa gitu kan. Nah, kemudian begitu datang ke situ, niat mau merampok, tapi Ternyata disambut luar biasa dengan baik gitu oleh orang di rumah itu. Jadi bingung para perampoknya. Akhirnya alih-alih dari perampok ngaku mujahid. <guluh> dia, kan, dia kan, udah bawa pedang tuh mau ngerampok malah disambut. Halo selamat datang, masya Allah. Ya, para mujahid gini-gini. Keluarnya begitu saking sopannya dari daerah itu ya. Jadi sampaikan. Jadi akhirnya kita kami mujahid baru berperang gini. Akhirnya wah saya minta keberkahannya dari para mujahid ini. Silahkan disuguhi makanan ini. Terus begitu berbudu. Ya berwudu itu, tiba kemudian ditadahi, ya tanpa senyatan mereka ditadahi seperti ini, kan? Nah, untuk apa katanya gini? Ya, silahkan berwudu dulu, enggak, enggak apa-apa. Kami ingin manfaatkan aja airnya gitu kan? Nah, begitu kemudian mereka singkatnya berwudu dan sebagainya, Udah sholat. Bingung juga perampoknya itu, ya disiapin makanan, siapin air wudu, diminta sholat dulu di situ sebelum pergi karena ingin ngambil barokahnya, katanya para mujahid ini bisa ketempatan di situ. Senang, dulu tuh begitu. Ketempatan ulama senang, dengan ketempatan orang-orang pejuang senang. Di kita juga kan dulu begitu. Dalam masa-masa perjuangan itu senang kan kedatangan para pejuang dan sebagainya. Ya makanya saya juga waktu kecil kan mengalami itu. Wah senang tuh kalau lihat TNI saya kan. Wah itu jadi ada kesannya luar biasa tuh. Pakai pakaiannya lengkap gini. Jadi kebanggaan tersendiri kita melihat juga. Ya Masya Allah gitu. Nah sekarang lebih variasi lagi ada polisi, ada macam-macam dan sebagainya. Ya kita bangga kalau semua instansi ini kuat semua, hebat semua dan kompak semua itu luar biasa. Tapi secara singkatnya setelah mereka selesai pamit, ya. mujahid tuh, mujahid. Jadi mereka juga bingung, udah pergi keluar, udah semua beraktivitas lagi. Ternyata air hasil tadahan tadi, itu digunakan oleh bapak tadi untuk mandi anaknya yang lumpuh pakai mandi ya dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah ada baiknya ada berkah ini babnya tersendiri ya babnya tersendiri walaupun barangkali nggak bisa berlaku umum tapi nanti ada dasar-dasar kaidah yang bisa digunakan dan kita nanti bisa turunkan babnya di sini begitu dipakai kemudian apa yang terjadi teman-teman sekalian dengan izin Allah kuasa Allah menyembuhkan sembuhlah kemudian anak itu sembuh ini kisah nyata ya kisah nyata jadi sembuh anak itu masya Allah mereka bersyukur dan sebagainya satu kali ini kawanan mujahid tanda petik tadi ya datang lagi ya begitu datang lagi apa yang terjadi ya yang nyambut anak kecil ya masya Allah para mujahid gini 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 dan sebagainya gitu kan disambut ya mereka biasalah mau pura-pura lagi gitu kan mau mampir mau makan dan sebagainya lalu bertanyalah pimpinan mereka siapa anak ini dulu kami kesini kan nggak ada bapaknya cerita itulah yang kami ingin sampaikan syukur pada Allah terima kasih kepada kalian para pejuang anak ini sebetulnya lumpuh dulunya Begitu kalian pertama mampir ke sini, kami mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya kalian, para pejuang yang ikhlas mampir ke sini, makan berwudhu. Kami gunakan air bekas wudhunya untuk mandi itu anak kami itu. Ya, bukan mandi dalam keadaan bersuci ya. Ya, mandi seperti biasa gitu. Kami gunakan untuk mandi dan dengan izin Allah dia sembuh. Ya, masya Allah, terima kasih. Jadi begitu ada respon demikian, langsung jatuh tersungkur, nangis semuanya, dan tobatlah pada saat itu. Ya, dari yang tadinya. E, Mujahid yang kawe <laughs> ya yang pura-pura. Jadi sekarang mujahid yang asli. Pada akhirnya kemudian mereka bertobat, ikut berjihad dan sebagainya dan hasuna islamuhum, keislamannya baik. Itu kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Di setiap bab itu ada kisahnya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu keluarkan setiap bab dengan contohnya kisah inspiratifnya itu untuk anak-anak itu luar biasa. Ya. Saya dari berapa waktu ke belakang mungkin ya itu sering juga menceritakan karena anak-anak kadang minta cerita di malam hari kan? kita cerita ini, cerita itu, kadang ngasih buku. Nah, kita gunakan untuk menceritakan di Al-Quran pelan-pelan, sehingga tertanam. Dan itu akan membantu pada hafalan gitu. ya nah, cobalah para orang tua tuh dapatkan itu. Banyak sekali di kitab, dan itu bukan fiktif sifatnya, nyata. ya Di sejarah Islam itu kita hampir tidak mengenal yang fiktif. Ya, hampir tidak mengenal. Adapun pun cerita-cerita -cerita fiksi yang muncul itu misalnya, itu pun dari kreativitas yang ada dalam bentuk kisah-kisah yang seperti 1100, Satu Malam dan sebagainya. Ya, itu kisah-kisah hanya dongeng fiksi-fiksi yang disampaikan pada masa itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kisah-kisah yang dibangun untuk penguatan dasar-dasar kehidupan itu nyata semua. Ya, kita nggak kenal tokoh-tokoh Superman, Batman, ya kan ataupun eh, macam-macam yang mungkin banyak sampai dengan kekinian. Ya, ini mustamal ya, ini mustamal. Dari mustamal ke Batman ini, ya, pokoknya ini mustamal yang sudah digunakan. Ya, nah ini. Jadi kalau kita masih dapatkan air yang ini mutlak ya maka ini yang didahulukan. Ini yang sudah digunakan maka tidak dipakai lagi untuk bersuci. Kalau mau dipakai untuk yang kegiatan biasa, nyuci atau mandi misalnya dari situ kalau kita wudhunya memang masih bersih cuman batal aja wudhu lagi ditada pakai mandi ya sah-sah saja digunakan sepanjang mandinya bukan terkait erat dengan sifat bersuci ya seperti mandi besar dan sebagainya dan tentunya dibilas lagi dengan air-air yang mutlak yang lebih bersih. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, ya sudah, yang kelima itu sudah bercampur dengan najis, ya ini kan yang ini yang tiga bercampurnya dengan benda suci lagi, suci ketemu suci tidak mensucikan, <laughs> ini air suci ketemu dengan benda suci suci tapi tidak mensucikan, ya kemudian yang kelima ini airnya suci bertemu dengan benda yang tidak suci, ya ketika bertemu dengan benda yang tidak suci bercampur terkontaminasi jadilah kemudian tidak suci air itu, ya tidak suci. Kenapa? Karena terkena najis. Yang tidak suci itu kan najis namanya, ya makanya bahasa Arab ini disebut dengan muta najis air mu -na muta najis najis Air najis yang punya sifat tidak suci. Ya? Oh ini sederhana saja. Ya coba dilihat saja ini. Salah satu sifatnya hilang karena kena najis. Ya ada air, dari siapin buat wudhu. Ternyata kucing kesayangan kecemplung di situ. Ya sambil buang emas misalnya di situnya. Nah ini yang repot. Ya, ya terpengaruhlah keadaan keadaannya. Warna, bau, dan rasanya. Maka nggak bisa lagi dipakai. Sudah kena najis. Ya, ada kotoran-kotoran yang bisa ditoleransi kalau jatuh ke airnya dengan volume yang besar. Ya, biasanya ukuran dua kulah. Dua kulah. Kulata ini, itu kan dua kulah. Dua kulah itu berapa sih volumenya sekarang? Ya, kalau pendekatan dulu liternya itu bisa berbeda-beda bisa 500 liter yang ukuran liternya Irak, sekian liter 300 sekian yang ukuran Mesir. Tapi setelah dikaji, dipelajari dengan ukuran orang Arab pada umumnya didapatkan sekitar 270 liter. 270 liter. Volume airnya. Ya, bila ada di satu wadah 270 liter itu detailnya Masya Allah saya itu kagum sekali ya. Sama ulama-ulama fikih tempo dulu itu. Dan tidak banyak orang tahu di antara mereka juga ada yang pakar di bidang kedokteran, matematika. Imam Syafi'i itu kan pakar juga bidang kedokteran itu. Gak banyak orang tahu itu. Yang Ali bin Abi Thalib itu di matematika itu begawan matematika. Ya, kalau kita ngaji beberapa kitab fikih, bahkan ada tafsir nanti yang membahas juga tentang teka-teki matematika Qur'ani itu oh, enak banget tuh ngaji tafsir itu tuh ya Al Jawahir namanya itu bab terakhirnya itu ada kisah-kisah inspiratif kisah nyata pendekatan Al Quran tapi dengan hitungan wah itu banyak kaya sekali kita tuh kaya sekali corak tafsirnya juga banyak gitu kalau mau dikaji itu enak jadi ilmuwan ngaji juga dapat pembahasannya ya ekonom ngaji dapat pembahasannya politisi ngaji ada militer ada sipil ada semua babnya ada dan coraknya itu lengkap sekali ini 20, 270 liter itu bahkan disebutkan dimensi tempatnya sekitar ukuran kedalaman dengan lebar atau panjang atau bahkan juga bisa persegi panjang atau dalam bentuk kubus misalnya ya dengan kedalaman sekitar 91 cm. Kurang lebih lah 91 cm ya dengan lebar dan panjang yang serupa. Itu kurang lebih akan menampung ini 270 liter air. Secara singkatnya kalau volumenya segini terus kena terkena najis yang pada umumnya tidak banyak merubah keadaan ini paling minimal. Kalau lebih dari itu bisa dipakai untuk bersuci itu lepas sekali. Ya, seperti terutama kalau sudah airnya mengalir. Kalau ini kan airnya tidak mengalir, menetap. Ya, air danau yang menetap tidak mengalir pada umumnya. Terus tiba-tiba ada kotoran cicak masuk ke situ, kan itu tidak berpengaruh banyak kepada airnya. Itu tetap bisa digunakan untuk berwudhu. Ya, baik. Kalau air mengalir, ya sudah sifatnya sudah beda karena kotorannya pun ikut mengalir. Makanya air sungai yang mengalir sifatnya itu masuk dalam keadaan air mutlak ke sini boleh digunakan untuk bersuci. Nah ini bila najis yang masuk yang dimaksudkan itu sudah merubah keadaan ini. Memang airnya lebih daripada 270 liter, tapi kerbau mandi di situ. Ya udah kelihatan semua berubah. Maka jangan juga iseng dipakai wudhu kalau sudah seperti itu sudah berubah semuanya. Sudah mutan najis keadaannya. Kuda nil mandi di situ, badak mandi di situ dipakai wudhu. Tidak. Ya, itu udah itu jatahnya badak gitu kan. Itu jatahnya kerbau, gak usah kita ikut-ikutan cari yang lain. Dan ini selesai. Nah, jadi ini ada lima teman-teman sekalian: air mutlak dengan sifat sucinya, dengan keadaan yang tidak berubah di tiga pendekatan disebut dengan pahor, dan air musyamas terkena pancaran sinar matahari di sini sehingga mengalami proses-proses tertentu yang diduga akan memengaruhi keadaan airnya jika dipastikan keadaan itu tidak terpengaruh dari tiga sifat ini dan aman digunakan. Maka hilang sifat makruhnya silahkan digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sekiranya ada proses kimiawi tertentu yang mempengaruhi keadaan air, sehingga diduga akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik, misalnya bagi tubuh, maka tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, tahir. Air mutahir atau air tahir saja. Ya, maka ini adalah air suci yang tidak digunakan untuk bersuci. Seperti uh, air bertemu dengan benda yang suci yang tadi saya jelaskan. Baik itu kopi, jeruk, sabun, dan sebagainya, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Mustamal yang sudah digunakan, tidak digunakan untuk bersuci kembali. Demikian keumuman fikihnya. Kemudian juga air yang mutanajis, yang sudah terkena najis, yang memang tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan batas-batas tertentu. Nah, ini gambarannya. Ya. Kalau ke anak usia 3 tahun, 4 tahun, atau dua setengah tahun, kasih lirik-lirik aja yang gampang. Itu kan? Air-air itu ada lima jenis. Yang pertama tohur suci menyucikan. Ah itu kalau mereka dapat seperti itu enak udah ke bawah dari sejak kecil ya. Pada yang kedua namanya musyamas sifatnya makruh ah tidak disukai. Udah sampai ke akhir aja bapak ibu ngarang sendiri aja deh gitu kan mau pakai yang mana yang penting anak ini untuk anak-anak ya untuk anak-anak bukan orang tua yang kekanak-kanakan ya. Jadi orang tua ya cukup mengetahui secara alar yang Kuatnya dan ini yang paling utama untuk digunakan. Ya, daya. Nah, kalau sifat-sifat yang bisa digunakan ini yang aman dan sebagainya tidak ditemukan, maka diperkenankan kemudian ada tiga kondisi, ya, nggak menemukan air sama sekali dengan sifat yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, tidak ditemukan ini itu nanti ada satu istilah yang luar biasa di Al-Quran itu. Menggunakan turunan kata wajada yajidu fa'ilam tajidu ma'a masih di Quran surah kelima ayat ke-6. Quran surah lima ayat ke-6. Ya. Yeah. Fa'ilam tajidu ma'a satayammamu. Bismillahirrahmanirrahim fa tajidu ma gitu kan ah, ini maka in jika lam tajidu kalian tidak mendapati ma air nah yang yajidu itu ada tiga klasifikasinya Pertama, memang tidak ditemukan sama sekali. Tidak ditemukan. Keadaan sedang kering, hujan tidak turun, ya, mata air sungai, ya, dan sebagainya juga tidak ditemukan. Sangat terbatas dan sebagainya, kita nggak menemukan keadaannya. Ya kan? Kondisi pertama. Yang kedua, airnya ada, tapi sedikit sekali. Kadar sedikit ini digunakan untuk kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan. Ya, hajat yang istilahnya, hajat darurat. Ya. Contoh, ada air kita bawa nih gitu kan, tapi cukup di perjalanan untuk minum. Yang kalau nggak minum, kan minum nggak bisa tayamum. Ya kan? Wudhu bisa tayamum, nggak ada air. Ya minum bagaimana? Minumnya tayamum kan nggak mungkin. Ya, minum kan yang digunakan apa perangkatnya ya air. Karena itu kalau misalnya dicukupkan untuk kebutuhan pokok untuk minum, maka jangan dipaksakan tuh digunakan wudhu. Ya, atau hajat yang sifatnya terbatas, ya. Kayak di pesawat terbang misalnya kan, kan ada hajat-hajat terbatas di situ. Atau di toilet-toilet yang di kendaraan misalnya, ya semua 100 orang misalnya mau berwudhu di situ begitu 50, akhirnya habis semua. Yang 50 nggak bisa. Ya, begitu ada persoalan, ada hajat tertentu, air nggak ada. Jadi madarat untuk semua, gitu kan? Nah, ini, ini jadi persoalan di sini. Ini kalau sedikit sekali seperti kasus yang kita temukan tadi, tapi kan itu ada alternatifnya di air laut, ya kan? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, airnya ada tapi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Karena alasan medis tertentu misalnya, kalau terkena air, ya penyakitnya bisa semakin parah. Ya, atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa menggunakan itu. Dingin luar biasa. Ah, ini ada kisah lagi nih. Ini Islam tuh kaya dengan kisah. Cuma nggak akan saya kasih sekarang. Nanti aja. Ini kisahnya tuh luar biasa. <tuh> ada lucunya, ada harunya, ada macam-macam lah. dengan kan orang baru masuk Islam, mu'alaf. Terus langsung diangkat jadi panglima perang. Ya, oleh Nabi langsung yang angkat sementara yang seniornya, dia kan dilampaui oleh ini itu nabi sendiri yang mengutus itu wah sudah mualaf gitu kan baru kemudian diangkat jadi panglima perang itu mengepalai Khalid bin Walid mengepalai Umar bin Otob ya sampai Umar tuh yang belum bisa membaca maksudnya pada saat itu ada jengkelnya juga tuh jengkelnya terhadap keadaan orang ini bukan pada keputusan nabinya bukan ya karena ada kejadian-kejadian sudah mu'alaf, malam-malam mau nyerang malamnya mimpi junub nah kebayangkan tuh panglimanya itu ya udah gitu kelihatan gak mandi lagi ya nah ini ini ramailah pokoknya itu tapi sukses sih ya. sukses peperangannya sampai pulang nabi langsung mengadu kepada eh, umar mengadu kepada rasulullah dengan nah tapi nanti ada hikmahnya semua dijawab gitu semua dijawab gimana kisahnya nanti nggak sekarang ya nggak sekarang pokoknya ikuti aja deh ikuti nanti begitu masuk babnya saya ceritakan Babnya kan bab tayamum, sekarang kan belum, masih di wudhu. Ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kondisinya yang tidak mampu menggunakan air, yang ketiga itu bisa karena sakit atau bisa kondisi yang sangat dingin luar biasa, kalau bersentuhan dengan air bisa jadi madorat. Ya nah, ini belum terasa kalau kondisi seperti sekarang, tapi kalau Anda naik ke tempat ketinggian tertentu, misalnya kalau ke arah Jawa Timur di Malang, dia ya, masuk ke Batu, apa kalau di Bandung, di Jawa Barat, ya atau daerah tertentu yang memang dingin sekali pagi-paginya airnya udah masya Allah gitu ya e, dinginnya luar biasa yang agak kesulitan menggunakannya ya kayak Ciwidey ke atas itu kan kalau daerah e, Jawa Barat itu ya jangankan mau pegang air kadang-kadang ke atas malam sudah begini gitu kalau nggak pakai penghangat tuh sudah terasanya luar biasa nah ini kalau memang tak mampu sama sekali bisa ada madarat dan tidak ada penghangatnya maka nanti ada alternatif lain untuk bertayamum itu yang digunakan bukan air. Ya, yang digunakan sa'idan so dan tayyiba. Prosesnya nanti kita bahas. Fatayammamu, maka alternatifnya tidak menggunakan perangkat air lagi, tapi menggunakan perangkat debu yang bersih dan punya unsur suci. Ya. Ini nanti yang prosesnya disebut dengan tayamum, tapi kita bahas di pembahasan selanjutnya setelah wudhu supaya tertib dulu pembahasannya. Ini yang terkait dengan tayamum. Debu ya, bukan tanah ingat. Kalau tanah sifatnya bisa menempel, eh, sifatnya bisa ada di tempat terbatas. Kalau debu itu bisa dimanapun, bisa ditemukan. Kadang-kadang Anda nyimpan gelas, sudah dicuci, disimpan, nggak digunakan, ada debunya juga. Karena kan terbang, terbawa udara juga. Ya. Nah ini Bahasanya menggunakan kata sa'id, so sa'id so dan tayyibah. Sa'id so dan tayyibah. Gini ya. Eh. Gini. Yang menempel di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Jadi ini pun ada ada kriterianya juga, enggak semua tempat bisa digunakan untuk tayamum. Yo, saya tuh pengen ada tapaknya sampai kiamat sehingga terasa debunya itu memang betul-betul tayamum terus kenalpot ditempelin misalnya nggak, nggak begitu juga ya jadi ada tempat-tempat tertentu yang sifatnya memang bagus bersih baik ya di kalau di pesawat kan sudah ada di tempat dekat jendelanya begini ya atau di kursinya kan yang ada space tertentu yang kayak ada meja makannya juga depannya bisa kita tempelkan nanti prosesnya kita ajarkan ya tapi prinsipnya kalau nggak menemukan air sama sekali dengan tiga kondisi ini tayamum ya kalau sedang naik ke gunung misalnya ya susah dan seterusnya kalau ada kondisi tertentu ada tanah yang bersih langsung tempelkan tembok bisa dan sebagainya jelas ya nah ini kondisi debu yang melekat di tempat yang yang baik ya ini e, debu yang suci atau kalau mau dibalik suci dalam debu nah, itu tayamum ya, kalau ada pembahasan fikih judulnya suci dalam debu itu tayamum ya Baiknya bikin sinetron judulnya tayamum misalnya. Bingung, tapi suci dalam debu bisa paham. Jelas ya, ini gambarannya. Ini jenis-jenis airnya. Kemudian kalau nggak ada air sama sekali ini yang digunakan, prosesnya, nah itu yang coba kita bahas. Nah, sekarang kalau sudah tahu, ini sudah paham terkait dengan wudhu, maknanya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, hikmahnya juga sudah kita dapatkan kemarin perangkatnya. Ini perangkatnya sudah kita dapati ilmunya saat ini, nih, yang digunakan air. Kondisinya begini dan begitu, dan seterusnya. Tinggal sekarang prakteknya atau prosesnya. Bagaimana cara berwudu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Nah, untuk praktek ini saya akan coba sajikan secara khusus dengan menggunakan perangkat langsung ya di tempat yang mudah digunakan untuk berwudu atau di tempat wudhunya langsung supaya nanti apa yang Anda bisa lihat bisa jelas langsung prakteknya bagaimana kalau ada keran bagaimana kalau menggunakan bejana ukuran nabi airnya seperti apa sebanyak apa dan sebagainya nah itu nanti kita akan coba hadirkan di sesi yang berikutnya sehingga contoh-contoh yang digunakan kita harus berpindah lokasi nih ini kan lokasinya khusus nih dalam dalam studio pustaka yang di apa namanya Quantum Akhir Institute. Jadi kalau pakai keran atau air basah semua nanti di sini. ya Jadi kita pindahkan ke tempat wudhu khusus supaya bisa terlihat, ya. Kemudian mudah untuk dicontohkan. Jadi nanti anda belajarnya pun bisa langsung melihat prakteknya seperti apa. Itu gambarannya ya. Ya bahasa singkatnya talim kita tuntas di kesempatan kali ini untuk materi yang ini ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan berpindah untuk menjabarkan tentang proses wudhu dan setelah mengetahui tentang ini semua maka masya Allah betapa luar biasanya Islam memberikan petunjuk kepada kita sampai detail seperti ini. Saya mau katakan begini ya. Ini untuk menguatkan keyakinan kita karena kan ibadah erat kaitannya dengan akidah. Bisa nggak anda gambarkan apa mungkin sesosok Nabi Muhammad SAW bisa menyampaikan seperti ini dengan sifat kemanusiaannya. Ya, di masanya loh, di eranya gitu. Nggak mungkin. Karena itu penting kita untuk meyakini ada sesuatu kekuatan yang lain. kan? Ada sesuatu yang menjadikan beliau bisa menjelaskan semua ini. Ya, siapa? Bagaimana kekuatannya? Yaitu dia yang disebut dengan rasul itu. Kalau Allah nggak tetapkan, nggak mungkin bisa menjelaskan ini semua. Artinya apa? Artinya semua ajaran dalam ibadah kita itu sumbernya langsung dari Sang Pencipta, dari Allah sendiri. Disampaikan Rasulullah ditugaskan untuk menjelaskan kepada kita sehingga jelas. Karena itulah agama itu kalau kita ingin melihat kebenarannya sampai kita bisa meyakini dengan utuh, dilihat semuanya dari tata caranya, sumbernya, maknanya, hikmahnya. Kenapa kita meyakini Islam? Begitu kita yakini kebenarannya. Karena Islam memenuhi semua syarat-syarat yang terkait dengan keagamaan. Ada semua di situ membahas Tuhan Tuhannya jelas nggak ada yang ambigu sehingga orang nggak ada celah untuk bertanya ya nggak ada yang bingung tentang Allah tentang Tuhan dalam Islam nggak ada karena nggak menyisakan celah kebingungan membahas tentang aspek keimanannya turunannya dijelaskan sampai hidup kita pun dijelaskan dari dunia begini keadaannya begini dan itu semua nyata dan kita rasakan sadar atau tidak sadar dialami sendiri kalau anda saya kita ngaji Quran atau hadis terkait dengan semua pekerjaan kita akan ditemukan termasuk ke alam kubur sampai dengan ya alam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun demikian terkait dengan ibadah ini seharusnya pembahasan-pembahasan ini mengantarkan kita pada kesadaran, bukan hanya kesadaran berwudhu yang benar, tapi kesadaran tentang kebenaran Islam. Jelas sekali korelasinya semuanya ada sampai dijelasin. Stimulus ilmiahnya apa, gitu Dan sebagainya, sebagainya. Jadi bersyukurlah sampai hari ini kita masih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepada Allah. Mudah-mudahan istiqomah dijaga sampai wafat sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pembahasannya teman-teman sekalian ya mudah-mudahan nanti kita bisa e, turunkan di pembahasan-pembahasan lanjutan yang setelahnya. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga e, bisa didapati apa namanya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga mendapatkan manfaat dan kita akhiri pertemuan kita di kali ini. Silahkan di cross check semuanya ya pembahasan-pembahasan ini di ayat dan seterusnya dicek kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya terkait dengan wudhu nanti ketayamum di Quran surah yang kelima ayat ke-6 ya. Oh, itu tertukar tuh. Walam tajidu, falam tajidu ma a. bukan fa'ilam tajidu. Fa'ilam tajidu nanti di uh, ayat lain yang bersinggungan uh, masih dengan proses apa tayamum. Saya itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal mutawaddiin. Allahumma izzukna ya Allahur rahmanur al rahim. في <applause> يوم حسابنا يوم القيامه يوم نلقاك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله اجعلنا من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المستقيمين في دينك وفي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته